Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ahmad Ayub. Nama saya Ahmad. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Yang belum subscribe bolehlah tekan button subscribe di bawah ini dan tekan loceng all notification agar kalian tidak terlepas dengan video-video baru yang akan saya upload pada setiap hari Sabtu. Dan jika saya ada masa lapang, saya akan upload pada bila-bila masa sahaja. Okey. Video kali ini saya nak buat satu, nak dipanggil macam vlog pun boleh juga. Nak dikatakan macam sekadar santai-santai, video santai-santai pun boleh juga. Okey, video kali ini saya nak cerita pasal permulaan PKPB bermula pada 9 hari bulan. Okey, mungkin kalian yang bila tengok video ni pada hari Rabu ke Khamis ke minggu depan ke kan. Ini adalah video yang saya edit pada 9 hari bulan punya. Okey. 9 November. Start PKPB kecuali Perlis, Kelantan dan Pahang kalau tak silap. Okey. Video untuk ni lebih kurang macam vlog lah kot noh. Dia hari pertama PKPB tu saya bertugas sebagai guru. Jadi guru ni bila PKPB ni sekolah cutilah semua. Tapi untuk makluman semua, kami cikgu-cikgu ni tak ada yang cuti. Walaupun cuti, tetap bekerja dari rumah. Sama ada submit mata pelajaran syllabus yang tak habis lagi ataupun buat peperiksaan melalui online pun ada, melalui kertas, jawab kertas paper di rumah pun ada. Tapi pengawasnya bukanlah cikgu, ibu bapa pula yang akan ambil alih. Dan kita akan bagi tempoh seminggu lah lebih kurang untuk mereka buat ujian tersebut untuk akhir tahun dan mengikut jadual yang telah disediakan. Sepatutnya awal PKPB ni sepatutnya minggu ni lah, 9 hari bulan sampailah 10, 11, 12, lebih kurang sampai 13 hari bulan lah untuk seminggu. Ujian tak sampai seminggu lah, lebih kurang 4 hari macam tu. Ujian akhir tahun untuk tahun 3, 4, 5 dan 6. Sekolah lain pun mungkin terlibat juga tapi khas untuk sekolah kami ni iaitu swasta. Okey, bukan kerajaan, swasta. Jadi dekat sini kami buat ujian sepatutnya minggu ni. Tapi disebabkan PKPB mengejut, guru-guru pun dan semua pentadbir terpaksa mengorak langkah, cuba meeting, perhalusi lagi apa semua tu. Dan kata putus kali ni untuk tak membazir kertas yang telah diputus state, kami cuba susun kertas tu untuk diagihkan kepada setiap waris untuk mereka buat ujian tu di rumah untuk anak-anak. Ini orang kata alternatif yang rasa semua boleh setuju dalam satu sekolah kami tu lah. Dan siap selesai packing semua satu set subjek yang murid-murid ambil daripada tahun 3 sampai tahun 6. Dalam tahun 3 tu pun adalah beberapa subjek. Jadi satu set tu mungkin ada dalam 5 atau 6 paper lah, termasuk akademik dan din. Okey, dalam tempoh tu kami dah packing-packing apa semua dalam 2-3 jam macam tu. Kami packing kertas paper, packing-packing semua buat dalam plastik, wrap elok-elok apa semua, label kelas apa, berapa jumlah murid, macam tu. Tapi kami tak buat nama lah sebab sekejap lagi kalau buat nama, esok tu nak cari pula nama, waris nak tanya nama ni apa, nama sekian-sekian bin apa, jenuh cari pula kan. Jadi kami label kelas saja. Esok tu waris main ambil, bagi tahu kelas apa, kita akan bagilah set untuk kelas tersebut. Dan waris akan check dulu sebelum balik, cukup tak paper tersebut. Kalau tak cukup baru kita tambah dan waris boleh bawa balik untuk buat ujian di rumah kepada anak-anak mereka lah. Okey, lepas tu dah siap-siap semua packing apa semua, next kami pun cikgu-cikgu mula bergotong royong untuk kemaskan kelas yang ditinggalkan oleh murid-murid kita ni sebelum bercuti hujung minggu. Dan disebabkan PKPB sampai hujung tahun,
Jadi tak sempat kita nak suruh ready untuk kemas semua kan. Jadi hak mana kemas sikit-sikit tu. Jadi untuk penutupan sekolah sampai hujung tahun, cikgu-cikgu pun buat keputusan untuk kemas kelas masing-masing dan bantu sesama rakan-rakan lah yang mana perlukan bantuan, kita tolong bagi bersih, kemas bagi elok apa semua sebelum nak meninggalkan sekolah pada hujung minggu, hujung tahun nanti. Untuk tunggu pula, jumpa pula awal Januari kan, 20 Januari 2021 pula jika dipanjangkan umur. Jadi kami pun kemas lah kelas, kemas apa semua, kelas ni lepas tu pergi kelas ni, kelas ni. Boleh tengok video-video ni. Jadi hari ni hari start PKPB. Jadi cikgu-cikgu semua kena main sekolah untuk kemas-kemas, gotong royong sikit untuk kelas-kelas belajar kita yang akan cuti lama. Jadi kami akan mulakan mengemas kelas bagi bersih. Okey, ini adalah vlog pertama PKPB. Okey. Setakat ni kelas yang dah kami susun. Cuma ada sampah-sampah sikit lagi nak kena susun buku-buku. Okey. Kita tengok pula kelas-kelas lain. Cekedak. Sekarang kita tolong pula kelas cikgu yang tak main sebab sakit. Jadi kita tolong kemas kelas depa pula. Okey. Kemas kelas. Okey, ni kelas tu yang tak main. Jadi kita tolong kemas mula dari sekarang. Kita proses-proses kelas yang dah selesai, hampir selesai 20%. Tinggal lagi. Okey, kelas dah bersih. Cuba tengok. Ini salah seorang bantuan. Okey. Dah bersih. Okey. Okey, kita dah tolong gotong royong kemas kelas. Lepas tu dah susun kertas paksa untuk minggu ini. Okey. Lebih kurang macam tu lah. Apa orang kata, planning yang kami buat pada seharian daripada pukul 9 pagi sampai dalam pukul 3 petang macam tu. Selesai packing kertas paper, selesai gotong royong apa semua, makan tengah hari, solat zuhur apa semua. Lepas tu dah settle semua, aktiviti-aktiviti kecil lah. Orang kata macam ada cikgu-cikgu yang tak selesai lagi, kita selesaikan dulu. Sama ada susun buku ke apakah dekat bilik guru apa semua tu. Dah selesai semua baru kita balik macam biasa. Sepatutnya minggu ni akan balik 3:30. Orang kata kalau staff ni akan balik pukul 4 lah, 4:30 macam tu. Disebabkan PKPB ni, jadi masa tu dikurangkan sikit dan buat setakat yang diberi daripada ahli lembaga takbir lah. Kalau daripada sekolah saya ni, kami panggil ALT ataupun ahli lembaga takbir pengurusan lah yang paling tinggi. Okey. Jadi video ni sekadar nak bagi tahu cikgu-cikgu sebenarnya bukanlah bila PKPB ni makan gaji buta. No, bukan. Dia pun ada juga kerja dia. Main sekolah, tak main sekolah pun akan kerja dari rumah. WhatsApp ke, Telegram ke, Zoom ke dekat anak-anak murid. Ataupun bagi kerja sekolah dalam grup WhatsApp waris. Dan waris pun akan balas balik dekat guru-guru ni untuk di marking. Ataupun ada satu lagi saluran, iaitu kami pakai sistem assist dan kami akan masukkan latihan-latihan yang kerja rumah untuk anak-anak murid kami ni. Kami buat dalam assist sistem tu dan waris akan buka login assist tu untuk semak latihan apa yang perlu dibuat dan mereka akan hantar balik ke dalam assist tersebut untuk cikgu, guru-guru macam kami ni untuk
marking ataupun semak betul ke tak betul ke, ha macam tu. Okey. Buat ke tak buat ke? Ha macam itulah. Alhamdulillah setakat ni perjalanan untuk satu hari PKPB ni pada 9 hari bulan berjalan dengan lancar lah kami punya tugasan. Dan untuk hari seterusnya esok 10 hari bulan bersedia untuk agihan paper untuk ujian akhir tahun kepada waris-waris yang boleh ambil my drive through saja kami buat. Dan kalau bagi yang tak boleh my tu jauh, tak boleh melangkah sempadan negeri apa semua tu, yang tu kami akan send melalui email. Ujian-ujian semua tu kami akan send ke melalui email waris lah. Okey. Sampai sini saja video untuk apa PKPB ni untuk hari yang pertama ni. Okey. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana telah menonton daripada awal video sampai ke hujung video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.